Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang ganggu laki orang itu namanya penyondol. Ganggu laki orang itu namanya penyondol. Kacau laki orang itu namanya tak laku. Kacau laki orang itu namanya mandus. L-U-S-M-M-U-S-M. Jom kita saksikan video ni. Korang, Singapura dia tak hantar bom. Tapi, dia hantar seorang perempuan sahaja berjaya menggegarkan industri hiburan tanah air Malaysia kita. Mula-mula, dia bongkarkan berkenaan dengan Rohaini, Bella dan Alif. Lepas tu, berkaitan pula dengan Caca dengan Emma Mak Embo. Tiba-tiba masuk pula Kepis. Tiba-tiba pasal Sofia pula. Lepas tu, pasal Merkin. Pasal Ana Joblik. Weh. Adik-adik, aku jumpa Sarah Yasmin. Mana? Ni. Jauh dia pergi. Erma. Lu sembang lah. Macam-macam statement kau keluarkan dalam interview kau ni. Saga ni melibatkan setakat berapa individu je. Engkau tak terbabit, janganlah nak komen-komen. Oh, polis sangat hot eh. Semua orang nak datang balik polis eh. Buat report polis eh. Lagi-lagi kedat Sarah Yasmin muka Zamani ni. Lepas seorang-seorang. Kau dah sibuk sedap sana. Kau ceret sana. Kau ceret sini. Lepas tu kau sibuk nak buat report polis pula hal kau. Emma Fatimah, jangan marah Sarah Yasmin. Nanti kang dia spill kang. Tak tahu. Orang-orang macam Sarah Yasmin ini sangat diperlukan eh, untuk negara eh. Untuk spill sana, spill sini, spill sana. Buka kain sana, buka kain sini. Cuba korang bayangkan jika Sarah Yasmin tak ada, apa yang akan terjadi? Kita tak tahu eh? Kita tak tahu segala cerita-cerita di sebalik kain eh? Jadi netizen di Malaysia sangat gemar cerita-cerita sedemikian eh? Dia membuatkan hari-hari eh, rakyat Malaysia dipenuhi dengan kejutan eh. Kita kan suka surprise kan. Wow. Hadirnya Sarah Yasmin ke Malaysia ni eh, membawa value. Ayo. Umi selalu pesan kat Alif lah. Kata whatever it is, Alif ni baik buruk tak anak Umi. Dan satu benda yang Alif rasa is a very strong punya advice is that apabila seseorang anak itu siapa, seseorang anak tu keluar kenali dunia sebenar dalam apa sahaja pekerjaan, artis ke, pelakon, penyanyi, apa, pilot, engineer, apa semua. Untuk menjaga nama baik keluarga, senang je cara dia. Tak payah kita nak susah payah nak jaga nama mak bapak kita apa semua. Kita jaga diri kita, insyaAllah dengan menjaga diri kita tu, automatically dia akan menjaga nama baik keluarga. Jadi, itu adalah satu benda yang Umi saya selalu pesan. Saya ni pun, yelah, kan banyak perkara yang saya dah lalui dalam kehidupan. Even sampai sekarang ni pun, saya pun boleh bersih-bersih. Saya ni mungkin orang kata, oh Alif ni sekarang dah macam ni kerana Allah tutup aib dia. Betul-betul ni saya cakap bukan kerana saya nak bunyi cim ke apa. Tapi Allah tutup aib. Kita semua ni ada, semua manusia ada aib. Cuma disebabkan Allah tutup aib dia lah orang nampak kebaikan kita. Alhamdulillah lah. Kalau buka saya rasa akak pun tak nak interview saya ni. Akak yang bukan kamera pun getar. Jijik malah aku nak cakap dengan kau ni. Tentulah tapi Alhamdulillah lah maha baik Allah kerana telah menutup aib-aib saya dan juga aib-aib kita semua. Jadi sebab tu peringatan untuk saya terutama ni. Dan kepada semoga menjadi iktibar kepada semualah. Jangan kita ni sibuk mencari aib orang kerana apa. Sekiranya Allah buka aib kita, jangan tunggu kat sana. Kat sini buka aib kita pun dah malu nak keluar rumah. Saya dah pernah rasa dah. Dan saya tak mendoakan benda tu untuk siapa-siapa lah. Jadi sebagai seorang orang Melayu Islam, apa kata kita bersatu hati insyaAllah. Bukan saja untuk pelakon ke penyanyi ke apa. Bersatu hati sebagai orang Melayu Islam. Kita doakan yang baik-baik. Apa saja differences yang kita ada, kita kena ingat kehidupan kita sementara. Kita susah sementara, kita apa senang sementara, kita suka orang ni, tak suka orang ni, baik jahat, semua sementara. Yang hakikat dia adalah apabila kita besok ke alam yang seterusnya. Jadi untuk di sini kita jangan stres-stres, kita jangan fikir banyak-banyak. Kita doakan yang baik, insyaAllah yang baik-baik akan datang insyaAllah. Meanwhile, Habis Ida boleh jadi ayah segera. Gambar Syad Saddiq Syad Abdul Rahman bersama Bella Astilah mengundang usikan warganet, termasuk menganggap ahli parlimen MUA itu sudah tahu cara untuk masuk trending FYP. Netizen juga berseluruh dengan menganggap Syed Saddiq, 32,
boleh jadi ayah segera kepada dua anak pelakon berusia 30 tahun itu. Namun ada mengingatkan bahawa hal itu mungkin lambat lagi memandangkan penyanyi kelahiran Singapura, Alif Aziz, enggan melafazkan cerai terhadap isterinya seperti berlaku pada 4 April lalu. Rata-rata berpendapat Syed Saddiq yang masih bujang sepadan dengan Bella yang rupanya datang beraya di kediaman ahli politik berkenaan. Ada juga mengusik Syed Saddiq boleh bernikah dengan Bella selepas idah nanti, tetapi dengan syarat tidak pecahkan rekod 11 kali curang. Sejak bulan lalu, Bella dan Alif jadi tumpuan gara-gara Alif ditangkap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bersama pelakon cantik, Ruhainis. Bella kemudian memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimiah Channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.